Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, tinggalkan olehmu sesuatu yang mana kamu tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Apa yang beliau sampaikan ini hampir senada dengan apa yang pernah dipesankan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, termasuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, baik secara syariat ataupun secara kebiasaan. Orang yang suka mencampuri urusan orang lain, ini di dalam istilah dikatakan fuduli, ikut campur dengan masalah orang-orang lain, bukan dalam rangka menasehati, bukan dalam rangka memberikan peringatan, bukan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi apa yang tidak ada kepentingannya dengan orang tersebut, dia begitu jauh ke dalam ikut mengurusinya, ikut mengomentarinya. Ini oleh karena itu Islam sangat-sangat menekankan kepada pemeluknya agar tidak suka mencampuri urusan orang lain yang tidak ada kepentingannya dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Kenapa? Orang yang suka ikut campur urusan orang lain, biasanya dia akan melakukan tajassus. Dia akan melakukan tajassus. Dan juga apa? Nguping. Kalau dalam bahasa sekarang itu kepo. Artinya apa? Tajassus. Pengen ngerti aja. Ujung-ujungnya kalau sudah dapat berita, dia tidak mengecek terlebih dahulu kebenarannya, lalu disebarkan. Kalau enggak, dibicarakan. Jatuh kepada ghibah. Inilah. Ini adalah segitiga setan ini di dalam masalah mencampuri urusan orang lain.